sebuah cerita yang bertajuk Si Anna. Dalam sebuah hutan terdapat sebuah tasik. Di tepi tasik itu hiduplah seekor katak bernama Si Anna. Ia hidup bersama kedua-dua orang tuanya dan juga teman-temannya, setiap katak kuduk dan sarang anak. Pada suatu hari, Si Anna asyik bermain melompat ke sana ke sini dengan riang hati di atas daun-daun teratai yang berkalisan. Krok, krok, badanku sudah besar, berulu jadi katak. Krok, krok, telur berduk, katak kucing, katak dewasa, empat peringkat sudah lepas. Hati-hati Si Anna, ini saatnya tersembunyi, ada pemburu yang datang. Seru ayunnya, tiba-tiba Si Anna terkejut. Ia langsung berlompat-lompat untuk menyelamatkan pemangsa. Kaki belakang yang lebih besar ini adalah agar bisa melompat lebih tinggi. Selain itu, selaput pada jari-jari membantu Si Anna berenang dengan atas. Pemburu tidak akan memburu saya. Hebat sungguh perlindunganku, ayah. Sekarang mereka sudah pergi. Terdengar suara ayah Si Anna lagi. Si Anna kata kucing itu berdiri dengan mata yang ceria. Si Anna, jaga telur ibu yang beratus-ratusan ini. Sekarang saatnya ayah dan ibu menangkap serangga dan ini keberatan yang lain. Seru ayahnya. Jangan risau ayah, kami spesies yang unik. Telur-telur kami di selap putih, leher yang berbau busuk. Musuh-musuh kurang selera makan. Si Anna menyeru kepada ibunya. Ibu, aku ini bertualang ke darat. Kini aku sudah sensitif terhadap perubahan suhu sekeliling. Boleh Si Anna, tapi nanti ya. Saat musim semi tiba, kami tergolong dalam kumpulan hayat amfibia dan memerlukan kehidupan dua alam.